koordinasi yang baik, bagaimana kerjasama yang baik, karena di situ bisa apa gerakannya cepat dan bersamaan, sehingga kalau anak-anak sudah dilatih dari usia remaja dengan melatih dari saman itu, insya Allah dia pasti bisa berkolaborasi dengan orang lain, bisa berkoordinasi dengan orang lain. Itu salah satu upaya itu membentukkan karakter anak untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Sering-sering latihan ya, harus terus belajar, harus terus latihan, karena semakin latihan semakin sering otomatis pasti performnya akan semakin baik ya, tetap kompak yang pasti ya. Oke.